Hai Moms, di video kali ini Ami mau review tentang booster chair baby safe. Ditonton ya videonya. Oke, Moms, ini adalah booster chair dari Baby Safe. Aku beli di Baby Shop dengan harga Rp320.000. Nah, kayak gini ya penampakan kursinya. Ini ada mejanya, tempat duduk dan juga kaki-kakiannya. Kursi ini didesain untuk si baby yang ingin makan menggunakan kursi tapi tidak terlalu tinggi, tapi diberikan pengait jika ingin ditaruh ke kursi yang lebih tinggi. Nah, ini aku praktekkan buka mejanya, ditarik ke kanan atau ke kiri, kemudian diangkat. Nah, kayak gini ya. Coba aku buka yang sebelahnya ya. Nah, ini kita tarik sambil ditekan ke kanan atau ke kiri. Nah, kayak gini ya, Moms. Kelebihan dari booster chair Baby Safe ini adalah dapat diletakkan di lantai dan di kursi makan. Kemudian terdapat tali pengaman yang bisa dikaitkan di kursi makan. Lalu tray atau meja bisa diatur sampai 3 pengaturan dan memiliki sandaran yang nyaman. Jadi kita tidak perlu khawatir. Yang keempat, mudah dapat dilipat dan dibawa bepergian. Yang kelima, terbuat dari bahan yang aman dan bisa menampung sampai 20 kilo. Cara memakainya, kaitkan rekatan yang ada di kanan dan sisi kiri. Bisa diatur panjang dan pendeknya. Selanjutnya, ini adalah pengait untuk mengamankan kaki si baby. Pengaitnya ada di belakang ya, Mam. Nah, ini bisa diatur juga kepanjangannya. Kaitkan saja. Nah, untuk pengamannya, dua ini saja. Kemudian bisa langsung dipasang mejanya ya, Moms. Nah, ini adalah pengait apabila si baby ingin diletakkan di kursi yang lebih tinggi. Kaitkan saja sisi kanan dan sisi kirinya melewati kursi yang lebih tinggi. Oke, Moms, ini aku coba, aku pakein ke anak aku. Nah, taruh dulu babynya di kursi. Kemudian ambil kaitan dari sisi kanan dan juga sisi kiri, lingkarkan ke perut si baby. Lalu kaitkan. Di perut si baby ini bisa diatur ya, Mam, sepanjang pendeknya seperti ini. Langkah yang kedua, kaitkan pengaman untuk kaki si baby. Nah, ini melewati kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian kaitkan ke sisi belakang kursi. Nah, kaitan yang ini ya, Mam. Langkah selanjutnya, tinggal pasang mejanya. Nah, ini adalah pengait apabila ingin ditaruh di kursi yang lebih tinggi ya, Mams. Oke, ini pengaitnya kanan dan kiri. Panjangkan pengaitnya hingga sampai ke pengait yang ada di sebelah kanan. Seperti ini ya, Mams. Tarik ke bagian bawah.
Kemudian menuju ke sebelah kanan, lalu kaitkan. Jadi deh, makasih yang udah nonton video Ami. See you on next video, bye bye. Thank you for watching. Pradana Family always happy.